Umat Islam sudah mulai menggelar perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah. Ada yang menggelarnya di masjid, di majlis ta'lim dan rumah-rumah. Hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah boleh dan tidak termasuk bid'ah dalalah atau mengada-ngada yang buruk, seperti yang disebutkan sekelompok golongan yang anti Maulid. Para ulama salaf bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan memperingati Maulid Nabi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum merayakan Maulid Nabi penting diketahui umat Islam agar tidak keliru dan gagal faham dalam menyikapinya. Sudah menjadi tradisi di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia, Maulid Nabi selalu diperingati pada bulan Rabiul Awal. Umat Islam sudah mulai menggelar perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah. Ada yang menggelarnya di masjid, di majlis ta'lim dan rumah-rumah. Hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah boleh dan tidak termasuk bid'ah dalalah atau mengada-ngada yang buruk, seperti yang disebutkan sekelompok golongan yang anti Maulid. Para ulama salaf bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan memperingati Maulid Nabi. Seperti fatwa ulama besar Imam Hasan Al-Basri wafat 110 Hijriah, mengemukakan dalam kitab I'anatul Talibin, seandainya aku memiliki emas seumpama gunung Uhud, niscaya aku akan menafkahkannya semua kepada orang yang membacakan Maulid Ar-Rasul. Fatwa ulama lainnya, Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah menyatakan, barang siapa yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi karena kecintaan secara berjamaah, dengan menyediakan makanan dan berlaku baik, niscaya Allah bangkitkan di hari kiamat beserta para ahli kebenaran, syuhada dan para solihin. Imam Junaid al-Baghdadi wafat 298 Hijriah mengatakan, barang siapa yang menghadiri Maulid Ar-Rasul dan mengagungkannya, maka dia beruntung dengan keimanannya. Imam Ibnu Zawji wafat 597 Hijriah berkata, di antara keistimewaan Maulid Nabi adalah keadaan aman, artinya pencegah musibah pada tahun itu, kabar gembira serta segala kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Hal senada disampaikan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, dan amal Maulid Nabi serta berkumpulnya manusia untuk memperingati yang demikian itu adalah bid'ah hasanah. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan para ulama tersebut tentu memiliki hujah dan argumentasi yang kuat. Di antara dalil kebolehan memperingati Maulid Nabi dapat kita temukan dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnaini faqal fihi wulidtu fihi unzila alayya. Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merayakan hari kelahiran beliau dengan berpuasa pada hari Senin. Puasa yang dilakukan beliau tentu dalam rangka mensyukuri kelahiran beliau dan penerimaan wahyu kepada beliau. Kemudian, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fadzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Dalil berikutnya disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari.
Abu Lahab seorang kafir yang sangat zalim diringankannya siksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga keponakannya. Saking bergembiranya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab membebaskan atau memerdekakan budak bernama Suwaibatu al-Aslamiyah. Jika Abu Lahab yang kafir mendapat keringanan siksa sebab kegembiraannya atas kelahiran Nabi, bagaimana dengan umat Islam yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya sepanjang masa? Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberkahan memuliakan hari kelahiran Rasulullah, yakni Maulid Nabi, dapat kita lihat dari kisah Abu Lahab, seorang dedengkot kaum musyrik Quraisy yang difonis sebagai ahli neraka. Abu Lahab yang kafir mendapat keringanan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga keponakannya. Dikisahkan Abu Lahab pernah memerdekakan budaknya bernama Suwaibah ketika ia menyampaikan berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Abu Lahab dalam mimpinya setelah meninggalnya Abu Lahab. Dalam mimpinya, Ibnu Abbas menanyakan kepada Abu Lahab tentang keadaannya. Maka Abu Lahab menjawab, "Setelah aku wafat, aku tidak melihat akan adanya suatu kebaikan yang menghampiriku kecuali aku diberi minum dan diringankan siksaku setiap malam Senin, sebab aku memerdekakan budak bernama Suwaibah." Adapun sumber kisah diringankannya siksa Abu Lahab terdapat dalam suatu hadis. Qala uratu wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin kana Abu Lahabin ataqaha fa ardu'at anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin qala lahu mata laqita qala Abu Lahabin lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Berkata Urwah, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Pada waktu itu Abu Lahab membebaskannya, lalu Suwaibah pun menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan memprihatinkan. Sang kerabat bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab berkata, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Hadis ini diriwayatkan banyak dari para ulama hadis dan ulama sejarah. Di antaranya pertama, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang kedua, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bariyah. Dan yang ketiga, Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Yang keempat, Al-Hafiz Al-Baghawi dalam kitab Sarah Sunnahnya. Dan yang kelima, Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailnya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Hinayah berkata, diringankannya siksa Abu Lahab adalah berupa balasan dari rasa gembiranya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian ia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Jika Abu Lahab yang kafir dan Al-Quran sendiri mencelaknya mendapatkan keringanan siksa sebab kegembiraannya atas kelahiran Nabi, maka bagaimana dengan umat Muslim yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mencintainya sepanjang masa? Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah berkat Maulid Nabi Muhammad SAW dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.